بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وكان يدرب الأعناق بين يديه علي بن أبي طالب ستة. وكان كاس بن سعد وكان كاس بن سعد بن أبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب بمنزلة صاحب السرطة وكان بلال على نفقاته ومؤيك ومؤيكب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه وابن وابن مسعود على سواكه ونعله وطهوره وابو رافع واسمه اسلام على ثقله وأقبة بن عامر الجهني الجهني كان صاحب كان هو كان صاحب بغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقود به في الأسفار وكان أسلاء بن سريق ابن صاحب, صاحب ابن أوف صاحب راهلة ابن ابن أوف راهلة صاحب راهلة راهلة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل رهل عنها ويضأ ويضأنه عليها وكان خالد بن سا بن ساير bin Auf al-Ghifari wa sahibu butni Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Hassan al-Aslami wa Najd huwa wa Hassan huwa wa Hassan al-Aslami wa Najd wa Najiyat ibn Jundub al-Aslami wa kana Dharru bin Dharrun wa kana bin Abi Dharr al-Ghifari wa ra'i likahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ghabah Wa al bara bin Malik yahdu birrijal wa anjas wa anjasa yahdu bin nisa. Wa kana bin Sufyan bin Ka'ab yaqumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sayfihi. Wa butlan batalan. Wa kana batalan yaudu bi yuaddu yu farisin wahda. Wa Abdul Rahman bin Auf أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ولما أراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم الهجة في أيام عمر سنة ثلاثة وعشرين أذن لهن الهجة الحجة أذن لهن لهن الهجة الحجة بالحج أذن لهن بالهج فخرجنا في في الهوادج عليهن طيارسه وكان أما امامهن عبد الرحمن بن عوف ووراءهن عثمان بن عفان وكان لا يدعاني يدعاني لا يدعاني احدا يدنو منهن وكان ابو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه يعلم الوفود بنفسه واحيانا يامر من يفعل ذلك ويعلمهم كيف Yg gak pakai wa yu'allimuhum yu'allimuhum yu, yu, alli, yu kaifa yuhyun yuhyunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hebat. Saidina Bakar bisa ngajarkan orang menghidupkan ya. yuhyunah yuhyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kaifa yusallimuna alih wa kaifa yajrisuna baina yadih Kama ada kama ada karena ibnu Ishak fi kesatibat وفد ثقيف وأن أبا, وأن أبا بكر خرج وأن, وأن أبا بكر خرج إليهم يعلمهم ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم غلاما يهوديا في بأد سؤونه المنزل المنزلية وقد عليه وقد عرض علي عليه الإسلام فأسلم ثم مات بعد ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يكوب من نفسه على أشياء ولا يكلها إلى أحد فالصدقة والوضوء بالليل روى ابن سعد عن زياد مولى أياس بن أبي ربيعة قال خسلتاني لا يكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الوضوء من الليل إذا قام وإعطاء السائل ماشي Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masih daripada orang-orang yang membantu berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Gaisu Gaisu bin Sa'ad bin Ubadah. Gais bin Sa'ad bin Ubadah. Beliau berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya adalah seperti pengawal. Kalau bahasa kita bodyguard. Ya, eh, bahasa Inggrisnya bodyguard, pengawal, penjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. wa kana bilalun ala nafagati Bilal bin Rabah Beliau mendapatkan bagian tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan nafkah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan gaji dari Rasulullah dari dari pekerjaannya Jadi keuangan Rasulullah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Rasulullah dipegang oleh Bilal dan Bilal digaji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pekerjaan tersebut. Wa Muaykib bin Abi Fatimah Ad-Dausi ala khatamihi. Muaykib bin Abi Fatimah Ad-Dausi beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang uh, stempelnya Nabi. Stempelnya Nabi Mangush alaiha uh, Mangush alaihi Muhammad Rasulullah. Seperti cincinnya Nabi. Itu, itu digunakan stempel untuk uh, meng mengirim surat dan semisalnya kalau dulu stempelnya seperti itu. Ya. Yeah. Lalu sekarang bisa dengan tanda tangan juga stempel uh, alat dibuatkan sendiri kali dulu nggak dari cincinnya Nabi Alaihi Wasallam dan itu dipakai di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sampai Sayyidina Utsman. Diriwayatkan menggunakan uh, cincinnya Nabi sebagai stempel. Wabnu Mas'ud ibnu Mas'ud kita kenal beliau ini sahabat yang luar biasa kecil ya pendek tapi memiliki keistimewaan sampai Nabi mengatakan betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Gunung Uhud di hari kiamat saking mulianya beliau lah Ibnu Mas'ud ini Bagian membawa atau men men mempersiapkan siwaknya Rasulullah, karena siwak itu kan nggak bisa dipakai terus-menerus. Ada yang rusak, ganti lah. Yang mempersiapkan itu adalah Ibnu Mas'ud, juga yang membawakan sandalnya Rasulullah. Ketika Rasulullah duduk, sandalnya membawa Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah mau berdiri, yang menyiapkan Ibnu Mas'ud air yang digunakan untuk toharo Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau bawa sandalnya Nabi ketika Nabi berdiri dipersiapkan di depannya Nabi. Jadi Nabi tinggal maki. Ketika Nabi duduk diambil di, dibawa di e, se, se, apa di ditaruh di ziroknya Apa? Ya? lengannya. oleh bin Mas'ud benar-benar dihormati. Mengapa? Karena sandal itu satu-satunya sandal yang sampai ke uh, arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, satu-satunya sandal yang sampai ke arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Abu wa ismuhu Aslam ala Kalau diriwayatkan diriwayat sebelumnya uh, namanya Rabah atau Mihran dipanggil dengan safina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pendapat Abu Rafi, istrinya Ummu Rafi. Namanya Aslam yang selalu membawakan e, barang bawaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kana sa'iba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil asfar. Uqbah bin Amir seperti juga kita bahas di pertemuan sebelumnya Beliau yang membawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, kudanya, yang yang giringkan kudanya, bagla, bagla itu dibawa kuda di atas khimar, dibawa kuda di atas khimar. Bagiannya Uqbah bin Amir al Juhani. Ketika Rasulullah berpergian, yang nampingi yang nampingi, nampingi kudanya itu Uqbah Uqba bin Amir La Uqbah bin Amir ini ahli ilmu faraid dan ahli di dalam bidang Al-Quran ucapannya fasih beliau penyair dan mudah memahamkan kepada orang lain wa kana asla bin syadik bin auf sahibi rahilatin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilur rahla anha wa yad'u alaiha Asra bin Syarik bin Auf beliau mendapatkan tugas untuk mengurusi kendaraan Nabi artinya tempat transitnya jadi karena Nabi nggak punya kandang nggak punya tempat diletakkan kalau model sekarang itu mobil-mobilnya Ustadz atau guru itu ditaruh di rumahnya di garasi rumahnya lah ini kendaraannya Rasulullah diletakkan di rumahnya uh, bin Syariq bin Auf. Wa kana Khalid bin Sayyar bin Auf al-Ghifari. Khalid bin Sayyar bin Auf al-Ghifari. Wa huwa sahibu butni Nabi. Beliau yang mengasuh uh, onta-ontanya Nabi. Juga Wahasan al-Aslami, Wanajah bin Judub al-Aslami. Ini semua bagian ngurusi onta-ontanya Nabi Budunun Budunun itu onta-onta yang besar yang yang sudah uh, berumur. Wa karena Wa karena Zhar bin Abi Zhar al Ghifari huwa rai likahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Ghabah yang ngurusi onta-onta kecilnya Nabi yaitu Zhar uh, bin Abi Zhar al Ghifari. Kalau di pertemuan sebelumnya yang urusi likahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah yasar ar-ra'i an-nubi yasar ar-ra'i an-nubi yang dibunuh oleh al araniyun wa kana al-bara' bin Malik yahdu bin rijal wa an yahdu bin-nisa Nabi itu punya majelis dengan orang-orang laki, Nabi juga punya majelis dengan para wanita. Banyak itu riwayat seperti itu, pernah juga saat Nabi majelis dengan perempuan, perempuan itu guyon dengan Nabi sih, ya? berani. Sedina Umar datang, mereka semuanya diem. Sampai Nabi ngomong, para perempuan ini nggak takut sama Nabinya, takut dengan Umar. Eh, saking he terlalu haibahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala eh, radhiyallahu taala anhu. Bukan berarti Rasulullah enggak haibah enggak, tapi Rasulullah juga tanazul menurunkan eh, apa haibahnya agar ilmu yang disampaikan bisa sampai kepada mereka semuanya. Lah ketika dengan laki-laki eh, yang bagian yahdu, yahdu itu gosida ya. Kalau zaman sekarang gosida, yang bagian gosida adalah Barak bin Malik Kalau dengan perempuan Yang tidak adalah Anjasyah Anjasyah ini laki ya bukan perempuan ya, eh, Anjasyah ini laki Wa kanad Dhuhak bin Sufyan bin Ka'ab Ya gumu ala Rasulullah Wasallam Bisaifih Dhuhak bin Sufyan bin Ka'ab Beliau mendapatkan bagian Bagian ngurus pedangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang itu kalau nggak dipakai lama-lama tumpul. Lah kalau mau perang sih tumpul, lah repot. Nah itu selalu menjaga diasa, diperbaiki keadaannya. Jadi ketika ada panggilan perang sudah siap pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana batalan yu'addu bimi'ati faris wahdah. Dohaq bin Sufyan ini Bagaikan kesatria, ya, pejuang. Bahkan diibaratkan beliau itu walaupun satu orang, tapi seperti seratus pejuang. Satu orang tapi nilainya kemampuannya seperti seratus pejuang. Jadi walaupun eh, ada dohak lima, musuhnya ada lima belas, dua puluh, nggak masalah. Ya, ada, ada, orang seperti itu Haklima, walaupun musuhnya banyak nggak bermasalah kenapa mumpuni mengungguli 100 orang dalam kemampuan uh, di, di, peperangan wa kana abdurrahman bin auf amina rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nisae lihat ini abdurrahman bin auf kita kenal ya orang yang sangat kaya raya tetap berkhidmat kepada Nabi. Karena itu kalau berilmu jangan mau dipermainkan dengan hartanya seseorang. Karena ilmu itu lebih mahal. Lihat Abdurrahman bin Auf merendahkan kekayaannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjadi pelayan Nabi yang diamanati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pegawainya Nabi walaupun kaya raya. Karena itu kalau kalian berilmu jangan mau di bawahnya orang-orang kaya. Walaupun keadaan kalian menjadi orang-orang yang sangat fakir. Karena ilmu yang kalian miliki lebih mahal daripada harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Jangan pernah merasa hina di hadapan orang kaya kecuali mereka orang yang kaya yang soleh mungkin juga mereka termasuk aulia Allah dan kita memuliakannya bukan karena hartanya kita menghormatinya kita merasa hina di hadapannya bukan karena hartanya tapi karena kesolehannya itu baru gak masalah dan itu dikatakan ada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam siapa yang tawadu tawadu mantawadu li orang yang bertawadu kepada orang yang soleh karena kayanya zahaba thulutha dini hilang darinya pergi darinya dua per tiga agamanya ini orangnya soleh orangnya soleh kaya kita memuliakannya karena kekayaannya dua per tiga agama kita hilang Artinya keagungan Allah di hadapan kita, keagungan Rasulullah di hadapan kita hina, rendah. Sehingga harta lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, harta lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah naudzubillah min dzalik. Wa kaif. Bagaimana kalau yang dimuliakan itu bukan orang yang soleh karena kekayaannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, Abdurrahman bin Auf walaupun kaya raya tetap melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan e, menjaga para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al fi ayam Umar sana salah hijriah. Ketika istrinya Nabi secara keseluruhan ingin haji di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab di tahun 23 tahun 23 Hijriah Rasulullah wafat tahun ke-10 Sayyidina Abu Bakar memerintah kisaran 2 tahunan 2 tahun lebih kemudian dilanjut Sayyidina Umar lah Sayyidina Umar ini sampai uh, tahun 25 Hijriah kalau salah sampai tahun 25 Hijriah 13 tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah Alhasil ketika itu mereka ingin haji diizini oleh Abdurrahman bin Auf karena yang menjadi amanat untuk menjaga keluarga Nabi jadi izinnya kepada Abdurrahman bin Auf diizini oleh Abdurrahman bin Auf lah mereka keluar fil Fakhrajna fil hawadij haudaj haudaj itu biasanya diletakkan di atas kuda atau ontas misalnya atau dibawa orang, dibawa oleh orang kayu-kayunya seperti kalau kita lihat film-film Cina kuno-kuno nah seperti itu naik di atasnya tertutup lisa tertutup dengan selambu di luar. Seperti telasan itu yang dipakai untuk kepala, nah, dipakai untuk kepala. Tapi yang dimaksud di sini menutupi secara keseluruhan kayak selambu full menutupi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana ama Abdurrahman bin Auf. Bagian depan yang menjaga Abdurrahman bin Auf. Bagian belakang yang menjaga Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di belakang, Abdurrahman bin Auf di depan. Wakana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan la tidak membiarkan siapapun mendekati mereka jadi tidak ada yang bisa mendekati mereka benar-benar dijaga oleh dua orang ini sehingga aman dari fitnah aman dari kecurigaan dan yang lain Se sebagainya wa abu bakar radhiyallahu anhu yu'allimu lufud binafsih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selain mengeluarkan hartanya untuk Rasulullah juga mengeluarkan tenaganya kemampuannya untuk Rasulullah beliau mengajarkan orang-orang yang datang kepada Nabi sendiri Jadi, ketika Islam mulai tersebar banyak ufud ufud itu kelompok orang dari satu negeri atau satu daerah datang kepada Nabi berbondong untuk ingin dibaiat oleh Nabi atau masuk Islam. Dari Yaman, dari uh, apa uh, Syam dan sebagainya, datang kepada Nabi alaihi wasallam. Lah ketika mau datang kepada Nabi, sebelum masuk kepada Nabi diajari oleh sendiri Bakar Sendiri Bakar sendiri yang ngajari. Tapi terkadang memerintahkan orang untuk mengajari. Diajari apa? mereka diajari oleh Sayidina Abu Bakar atau yang menggantikan Sayidina Abu Bakar tadi untuk menghargai menghormati nabi. Yuhayyuna, yuhayyuna, yuhayyuna. Menghormati nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya bersalam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yajlisuna dan bagaimana cara duduk di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam? intinya diajari adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum menghadap Nabi perlu adab. Begitu juga mau datang ke ulama, ke aulia orang-orang soleh, masuk itu pakai adab, duduknya pakai adab, jangan sembarangan, jangan sembarangan. Karena itu kalau ada mereka datang, nggak perlu kita berebut, nggak perlu kita rebutan salaman dan sebagainya. Kalau nggak ada percuma, nggak ada manfaatnya. Kalau memang bisa salaman dengan tanpa berebut, salaman. Kalau nggak bisa, bagaimana kita diajarkan ketika kita nggak bisa menyentuh hajar Rasul, Pilih isyarah. Kalau bisa dengan tongkat, dengan tongkat. Nggak bisa dengan tongkat, dengan lambaian tangan. Kemudian dicium. Sudah demikian, sama. Aulia, orang-orang soleh, ulama juga demikian. Kita nggak bisa secara langsung, ya dengan isyarah. Sama, hasilnya dan justru itu bisa membuat kita lebih mendapatkan keberkahan daripada kita memaksa dan itu disebutkan oleh Ibn Ishaq di dalam cerita Wafat Thagif Sayyidina Abu Bakar keluar kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bagaimana menghormati Nabi, bersalam kepada Nabi dan duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Rasulullah SAW di Yahudi Rasulullah juga terkadang menjadikan anak kecil dari orang Yahudi sebagai pelayan di sebagian urusan rumah tangga, oh, bersih bersih dan sebagainya, terkadang menggunakan uh, anaknya orang Yahudi yang masih kecil dan ditawarkan Islam kepada kepadanya dia dijadikan pelayan tapi juga ditawarkan Islam mau nggak masuk Islam akhirnya masuk Islam mati setelah masuk Islam diriwayatkan oleh Anas anak ini sering melayani Nabi kemudian jatuh sakit dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Menghadapnya Nabi lihat ketika orangnya itu bermuamalah dengan Nabi maka diperhatikan walaupun beda agama Ya inilah toleransi Ini yang dimakan toleransi Bukan berarti mengucapkan kata-kata yang tidak diajarkan Selamat Natal dan sebagainya enggak Mendatangi memberikan apa menjenguknya ketika sakit dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukukul hak sesama manusia dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kepalanya duduk di sebelah kepalanya katanya Rasulullah kepada anak tersebut aslim masuklah Islam noleh ke ayahnya jadi Nabi di sebelahnya di sebelah kepalanya diomongin Nabi masuk Islam noleh ke ayahnya kata ayahnya ayahnya diisyaratkan ati Abul gosim... turuti apa yang di, yang diperintahkan oleh Abul qosim yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya belum masuk Islam Yahudi fa aslam masuk Islam Pakara jan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar Nabi setelah mati ya, yagul alhamdulillahilladzi anjazahu minan nar Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka Allah subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yagumu binafsih alal asya. Terkadang Rasulullah juga e, melakukan dengan sendirinya, enggak 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 mencari bantuan atau minta tolong tapi dilakukan dengan sendirinya dalam beberapa perkara. Di antaranya wala yakiluha ila enggak dipasrahkan kepada orang lain. Tidak di tidak diwakilkan kepada orang lain, yaitu sedekah dan wudu ketika malam. Wudu ketika malam enggak membanguni pelayan atau semisalnya untuk menyiapkan airnya enggak. Nabi ngambil sendiri airnya. Masa-masa sekarang kamar mandi sudah tersedia air atau buka keran airnya keluar. Dulu menyiapkan dulu. Nah kalau malam Nabi bangun mau wudhu karena setiap kita bangun ngelilir ya mau tidur lagi wudhu lagi sunnah itu sunnah wudhu lagi. Lah Nabi wudhu nggak bangun yang lain sudah Nabi wudhu dengan sendirinya nggak memerintahkan orang lain untuk men menyiapkan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad An Ziyad bin Abi Ziyad Maula Ayyash bin Abi Rabi'ah Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda khaslatan la yakiluhuma eh, apa beliau mengatakan khaslatan la yakiluhuma Rasulullah SAW alaihi dua perkara yang tidak diwakilkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang pun Ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama al wudu min al lail idagam ketika Rasulullah bangun dari di malam hari mengambil wudu menyiapkan wudu dan wudu tanpa bantuan orang lain yang kedua yaitu memberikan kepada orang yang minta ketika ada orang yang minta Nabi sendiri yang memberikan tidak diwakilkan kepada yang yang lain tapi bukan berarti enggak sama sekali terkadang Nabi mewakilkan, artinya banyaknya, seringnya Nabi melakukan sendiri, tapi terkadang juga diwakilkan kepada orang lain. Wallahu alam. Itu orang-orang uh, yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa pekerjaannya. Karena nggak mungkin semua itu dilakukan oleh Rasulullah karena beban berat dari tanggungan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu mengajarkan kepada umat masih banyak seperti kita misal kalau kita ini sudah keluarga punya anak punya istri yuk kak umba dewi. kalau masih mondok masih masuk akal kalau sudah mengajar berdakwah si kok bermulai umba-umba kapan istirahatnya eh? nggak mungkin lah semua itu ada yang eh, apa membackup membantu kita untuk menyelesaikan juga jadi yang di rumah ngurusi kita ngurusi yang di luar saling membantu saling tolong menolong begitu juga dalam kehidupan Rasulullah SAW nggak mungkin Rasulullah menyampaikan wahyu menyampaikan ilmu mengajarkan ilmu juga melakukan tugas-tugas urusan pribadinya sendiri semua dikerjakan sendiri, nggak selesai. Karena tugas dakwah berat dan banyak resiko dan yang lain sebagainya di, di dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk mengajarkan ilmunya Rasulullah, lebih mengenal adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah.

وسلنا لنا العورات وآمن الروعات وفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهض بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبي عداد طاس صهبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين